Ya, pelajar-pelajar, awak ada buku teks ke sama? Tak ada. Kalau tak ada, tak apalah, awak tengok je. Okey. Dalam pandangan darat, pandangan darat fizikal ni, ada tiga peringkat yang kita nak tengok. Pandangan saliran yang darat fizikal, yang pertama hulu sungai, peringkat tengah dan peringkat hilir. Okey. Nota ni nota tu saja. Kalau awak nak tanya nanti, cikgu terang. Tapi rasanya awak ni tak tanya. Jadi waktu kita bersemuka nanti, awak boleh tanya banyak. Okey. Sekejap ya, pada pelajar masuk. Okey. Selamat datang pelajar yang baru masuk. Okey. Peringkat hulu sungai. Dari tiga peringkat tadi, peringkat hulu sungai. Ni dia nota dia. Di hulu sungai, lurah sungai tu mesti berbentuk V. Maksud dia macam ni. Dah tak nampak kalau cikgu nak tunjuk, tak nampak ada ke gambar cikgu? Tak ada di situ. Okey. V tu macam ni. Dia curam. Sungai dia bukan macam ni, landai macam ni, bukan. Dia laju macam tu. Okey, kenapa dia berbentuk V? Dia berbentuk V kerana air itu laju sangat. Air laju tu air hakis. Tak sempat nak melebarkannya. Dia dihakis je, dia terus jalan. Dia hakis terus jalan. Dan sungai dia bercerun curam. Kenapa cerun curam? Kerana biasanya hulu sungai ni atas gunung, air aliran dia deras. Daripada atas gunung turun ke kaki bukit, jadi cerun dia cerun curam. Aliran dia deras dan ada jeram air terjun. Okey. Apa beza jeram dan air terjun? Okay. Ada pelajar, ada siapa-siapa boleh jawab? Cikgu tunggu kejap. Di sini ada 32 orang pelajar. Ada siapa-siapa nak terang kat cikgu apa beza antara jeram dengan air terjun? Ada pelajar-pelajar? Ni cikgu terang detail sikit. Ni masa ni cikgu dah cuti SPM ni. Cikgu boleh terang detail sikit. Okey, tak ada nak jawab, tak apa. Jeram dia macam ni. Bukan jeram, jeram. Silap. Jeram dan air terjun. Apa dia jeram? Jeram ni aliran sungai, dia ada banyak batu. Jadi kalau kata aliran sungai macam ni, okey, awak tengok ni. Allahuakbar. Okey, ni aliran sungai, ada batu di sini. Batu-batu besar. Jadi air ni akan melompat. Dia jadi macam tu. Dia banyak air melompat-lompat ni. Air yang melompat ni, dia bukan air terjun, dia air melompat. Yang ni kita namakan jeram. Yang ini nama dia jeram. Jadi jeram tu, dia bukan dari tempat tinggi rendah. Dia boleh dari tempat yang rata macam tu, ataupun cerun sikit, tapi airnya melompat-lompat kerana dihadang oleh batu. Okey, itu jeram. Okey, faham kan? Okey. Air terjun pula. Okey, air terjun pula macam ni. Air tu diterjun. Ini orang kata, air apa yang paling berani? Air terjun. Sebab dia berani terjun. Ini tanah tinggi dan sini bawah rendah. Air tu aliran dia dari sini, air kuning ni, diterjun. Boom, diterjun ke bawah ni. Jadi dia terjun tu yang dinamakan air terjun. Okey. Faham ke pelajar? Faham kan? Air terjun, air itu berani, dia terjun dari atas bukit turun ke bawah. Jeram tadi, air itu daripada cerun, cerun sikit ataupun landai, tapi dia melompat disebabkan batu. Okey, kita go on. Itu air terjun dengan jeram tadi. Okey, kita teruskan lagi. Tu kemudian kita pergi kepada peringkat tengah sungai. Okey, tengah sungai, lurah dia berbentuk U. Tadi semasa Allahuakbar. Okey. Semasa di hulu sungai, okay, selamat datang. Selamat datang Nur Syahmi. Okey, di tengah sungai, di hulu sungai, lurah berbentuk V. Okey, maksud V tu macam ni. Ni air sungai. Air tu jalan laju. Dia laju, dia hakis je.
tepi. Dia tak sempat nak, sebab dia bergerak pantas, dia tak sempat nak hakir banyak-banyak. Dia hakir laju-laju yang ada je, dia hakir, dia jalan terus. Bila sampai ke tengah sungai, lurah dia berbentuk U. Kenapa? Masa ni aliran dah slow, aliran dah pelan. Jadi dia boleh makan pelan-pelan, dia akan melebarkan sungai. Di hulu sungai, dia tak sempat nak lebarkan sungai. Dia sempat, dia nak turun laju je. Bila dia sampai ke tengah sungai, bahagian tengah, dia melebar dan dia sungai tu tak dalam sangat. Okay, dia lebar, dia menjadi berbentuk U. Okay, kita go on. Okay, aliran deras berlaku hakikan sungai, dan kedua berlaku likuan sungai. Cikgu terang sikit apa dia likuan sungai. Okay, likuan sungai ni macam ni. Bila dah sampai ke peringkat tengah dan dekat ujung, sungai tu dah mula, dia bukan lagi lurus, dia mengalir macam ni. Dia dah mula bengkang-bengkok. Macam tu. Kenapa dia boleh bengkang-bengkok? Kerana dia jalan pelan-pelan. Kalau dia jalan laju, dia hakis terus lurus je. Ini dia dah pelan-pelan dia cari. Dia jalan pelan-pelan slow. Sini ada batu keras sikit. Jadi dia tak akhir, dia tolak ke sini. Dia tolak ke sini. Sebab dia batu keras, dia tolak ke sini. Lepas tu sini ada batu keras sikit. Tanah-tanah keras. Dia jalan ni, dia tak akhir ni. Dia terus ke tepi sini. Dia terus ke tepi sini. Okay, faham kan? Oh, sorry. Cikgu tak tunjuk. Cikgu cakap je, awak tak nampak. Okay, macam ni. Kau padam balik. Bila sampai ke tengah sungai, sungai itu dah jadi berliku-liku. Maksud dia masa peringkat awal, sungai itu lurus je macam ni. Lurus dan bengkok sikit je. Tapi bila sampai tengah sungai, sungai bahagian tengah dia akan boleh jadi bengkok. Macam tu. Kenapa? Kerana batuan yang tak sama rata. Tanah tu ada batu. Di sini ada batu keras. Jadi aliran sungai itu dari sini, dia tak boleh makan tepi ni. Dia tolak ke tepi sini dan dia bengkok balik sini. Di sini ada batu keras, tanah yang keras sikit. Di sini ada tanah keras. Jadi aliran tu, dia tak makan tepi tu, dia jalan terus sini. Jadi sungai akan jadi berliku-liku. Oleh kerana alirannya pelan, maka aliran sungai tu dia akan hakis tanah sikit-sikit. Dan dia jalan tidak tergesa-gesa. Kata dia jalan pelan-pelan, dia makan tanah yang lembut. Yang kawasan batu tu dia tak dapat makan, jadi sungai akan jadi berliku-liku. Okay, next. Kita pergi terus. Okay. Okay, ni bahagian peringkat hilir sungai. Okay, peringkat hilir sungai, lurah dia lebar dan cetek. Bila-bila sampai ke muara sungai, muara sungai, awak tahu, dekat muara sungai tu paling lebar. Katakan di sini laut. Okay. Ni awak kena tengok. Awak nak kena tengok ni, cikgu kena adjust ni. Okay, katakan dekat sini laut. Ni laut. Jadi ini sungai. Yang ini kita namakan dia sebagai muara sungai. Okay, muara sungai ni umumnya, bukan umumnya, semualah, dia aliran dia semakin perlahan. Dia aliran dia semakin perlahan dan akan masuk ke laut. Okay, ni aliran sungai. Masuk di sini laut. Okay. Oh, tak nampak tulisan laut tu. Okay, nampak kan laut. Tu cikgu tulis laut tu. Okay, jadi semakin. Jadi, di kawasan yang biru ni, cikgu lorik biru ni, ini kawasan sungai dah perlahan. Dia dah sampai ke hilir sungai. Jadi, cerun dia semakin landai. Dan ini kawasan tanah landai lah. Dan boleh terdapat tasik ladam, tertambak dan tasik ladam. Okey, sekejap. Okey, selamat datang Hanani Shifa, kelas kita dah bermula. Okey, sampai di sini. Ini di hilir sungai, cikgu terang hilir sungai. Jadi di kawasan hilir sungai ni, kawasannya banyak mendapan. Jadi bila kawasan tanah mendak ni, tanah dia subur. Umumnya kawasan tepi sini tanah dia subur kerana di hilir sungai. Banyak galian dalam sungai tu. Galian dalam tanah tu dah berkumpul di situ. Okey, dekat hilir sungai ni, sebelum sampai hilir sungai ni, tanah di bawah semakin lembut. Jadi aliran sungai dia boleh jadi aliran dia macam ni. Dia bengkok.
Ha, macam tu. Sungai. Dia jalan terus. Okey, itu asalnya. Okey, aliran sungai. Sungai mengalir macam ni. Ini aliran sungai mengalir sampai sini. Lama kelamaan, ada masa air deras, ada masa hujan. Jadi dia akan makan sikit-sikit. Dia akan tolak sini, dia makan. Jadi bila dia makan, ini kena, nak padam ni pun kena. Okay. Dia makan tepi sungai sini. Okay. Dia semakin melebar ke sini. Okay. Dia makan, dia lebarkan ke situ. Okay. Semakin lama dia makan-makan, akhirnya nanti sungai ni akan terus dia bertemu di sini. Dia potong tanah ni. Dia potong tanah sini. Okey. Yang ini kita padam. Dia akan jadi satu sungai yang lurus macam ni. Dia lurus. Jadi tertinggallah alirannya ni, dia berhenti, dia jadi tasik. Yang ini kita namakan tasik ladam. Kenapa kita namakan tasik ladam? Kerana dia macam ladang kuda. Apa punca dia jadi? Sebab di kawasan ni tanah slow-slow, sekali-sekali dia akan rentas, dia akan tebak tanah ni, dia akan hakis tanah ni, dia bentuk jadi garisan lurus. Okey. Okey, selamat datang. Okey, jemput masuk Abdul Mukmin. Okey. Jadi bila dah sampai sini, yang ini tertutup dan di sini pun tertutup dan akan membentuk tasik. Jadi tinggallah dia macam ni. Aliran sungai tu jadi aliran sungai macam ni. Yang ni terbentuk tasik ladam. Okey, sementara tu cikgu tunjuk, ada apa-apa soalan nak tanya? Pelajar-pelajar, ada soalan? Okey, tak apa, kita go on. Nanti kelas muka nanti awak boleh tanya lagi. Okey. Dah berlaku berliku-liku sungai, tasik ladam. Okey, go on. Yang berlaku mendapan sungai ni, tadi cakap tak kat dia, mendapan sungai tu, sungai tu dia semakin cetek. Dan kawasan mendap tu biasa umumnya tanah dia subur, kerana galian-galian dalam tanah terenak ataupun mendap di situ. Jadi tanah di hilir sungai subur. Okey. Ini gambaran kasar cikgu nak tunjuk. Ni rupa lurah bentuk V. Ni dia. Lurah bentuk V. Masa di hulu sungai, alirannya deras dan dia di kawasan batu keras sikit, dia laju je air turun. Bila sampai di tengah sungai, dia berbentuk U. Aliran dia sederhana dan dia mula melebarkan sungai. Di sini sungai sempit dan air laju. Di sini air dia dah sederhana laju. Ada pelajar masuk ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Sederhana laju dan sungai dia mula melebar. Bila sampai, ini dia pembentukan tasik ladam tadi. Ini aliran sungai, aliran sungai. Jadi di hilir, di tengah sungai berlaku pemendapan ni. Okey. Awak nampak mendap tu kan? Nampak mendap tu. Mana dia ni? Okey, nampak mendap di sini. Okey, peringkat tengah sungai. Pemendapan tu menjadikan kawasan tanah subur. Okey. Dan sampai ke hujung sungai. Ada ke boleh nampak sini tak ya? Okey. Di sini awak tengok di sini. Di hujung-hujung, dekat hujung sungai, inilah dia yang cikgu cerita tadi, tasik ladam. Air itu dia mengalir lama-lama, dia boleh potong tanah tu. Tinggallah kawasan yang bengkok-bengkok tadi sebagai tasik dan kita namakan tasik ladam. Ini bentuk profil sungai. Masa di atas tu, ini bentuk jeram. Air lompat terjun, lompat terjun. Air tu terjun, ada batu lompat, batu lompat. Yang kita tengok orang suka main apa ni? Keno, main keno.
Dekat air terjun, air jeram. Bukan air terjun, dia main dekat jeram. Air terjun dia tak boleh main. Kalau dia, air terjun mati terus dia. Dan dia, ini pandangan profil tanah di tengah sungai. Dan akhirnya hilir sungai ada tambak di sini kerana tanah terpenap. Dan ini ialah muara sungai di hujung-hujung dekat-dekat laut. Boleh jadi bercabang-cabang dan boleh jadi lebar je terus. Okey. Okey, eh mana dia? Nampak macam pelajar masuk. Tak ada. Okey. Okey. Selamat datang Hakim. Okay, selamat datang. Kelas dah separuh dah. Okey. Sekarang kita go on lagi. Kita go on lagi. Okey. Siapa jadi macam ni? I'm asking you to maximize. Sekejap. Tak nampak. Ini tak nampak ni. Ini macam mana nak buat ni? Saya tak nampak. Okey. Ini sungai dan tasik. Okey. Cikgu duduk balik sikit. Tunggu sekejap. Kita hitung kelas kelas. Ini boleh English pun. Tak ingat. Ini sungai-sungai di Semenanjung. Sungai banyak. Tapi antara yang paling awak kena tahu, Sungai Pahang, Sungai Bernam, Sungai Endau, Tasik, Tasik Kenyir dan Tasik Cini. Ini antara yang awak kena tahu. Sebenarnya banyak lagi. Allahuakbar. Mana dia pelajar yang dah masuk tadi, dia hilang. Tak apa, kan dia datang balik. Okey. Ini sungai dan tasik. Yang ni dekat Semenanjung. Dekat Sabah dan Sarawak pula ialah okay, sungai di Sabah, Sungai Rajang, Sungai Kidah Batangan, Sungai Bernam, Sungai Baram, Sungai Bunuh. Logan Bunuh. Sekejap ya. Okey. Okey, kita masuk. Okey, ni pelan. Nama-nama sungai. Jadi, nanti kita tengok kat mana lokasi sungai tu. Okey. Ini dia peta dia. Jadi peta ni awak tengok nanti. Okey. Ini peta nanti awak tengok. Oh, hafal-hafal sikit. Kalau dia tanya ini sungai apa, ni apa, Tasik, Tasik Cini tu dia duduk di sebelah Pahang. Okey. Jadi ada senarai dia di situ, ingat sikit-sikit. Dan sebenarnya bukan hafal lah, kena faham di mana negeri mana dia letak. Kalau Sungai Pahang tak kali dia duduk di Johor. Sungai Perak pun besar. Tapi tak tersenarai sangat. Kalau dia tanya, senaraikan. Okey. Kita go on. Sekarang kepentingan. Okey, kepentingan ini dia kepentingan sungai. Pertama, membuat penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey. Di mana ada satu jana kuasa hidroelektrik? Cuba, boleh, awak boleh beritahu cikgu? Okey, pelajar yang di sini ada berapa orang dah sekarang ni? Yang dalam kelas ni ada 35 orang. Okey, boleh awak suara? Cikgu kan nampak pun muka awak, awak bercakap. Semua awak tutup kamera. Lepas tu, dengan suara je, bukan ni kawan-kawan kenal sangat. Jadi, tak salah kedekut suara nak beritahu.
Awak cakap, awak beritahu pun awak tak kena, tak dapat hadiah, betul, tak dapat hadiah. Salah pun tak kena denda. Jadi no problem, kita go on je. Okay, mana, di mana sini ada jana kuasa elektrik? Pelajar-pelajar? Adakah? Okay, cikgu tunggu awak ni. Ada di mana kuasa jana kuasa elektrik? Ada pelajar-pelajar, tak ada siapa nak jawab? Eh, cikgu tunggu diam je. Macam cikgu ngajar dalam gua. Line slow, line parang, suara cikgu sekat-sekat. Okay, sekarang ni semua orang dengar suara cikgu tersekat-sekat kah? Ya, pelajar-pelajar. Internet sekarang ni tak berapa cantik. Mungkin dah semua tak dengar ni. Dalam tu tak, tak ada respon. Okay. Kita go on lagi. Tak ada, tak ada respon ke? Cikgu beritahulah kat mana sungai-sungai itu ada. Okay. Untuk penjanaan kuasa elektrik, satunya di Perak ialah di Jalan Nak ke Gerik tu. Okay. Sumber pengairan. Okay, sungai ini juga jadi sumber pengairan. Okay, itu umpangan kenering ni tadi. Okay. Sumber pengairan ni pula, dulu-dulu sungai ni adalah apa ni, keperluan air. Bukan dulu, sampai sekarang lah. Aliran sungai ni pembekalkan air untuk pertanian. Contoh yang jelas sekali dalam sejarah ialah Terusan Muda di Kedah. Pemimpin tu dia keluarkan duit dia sendiri, korek tanah buat terusan, Terusan Muda. Jadi menjadikan orang-orang lain dapat bercucuk tanam. Okey. Yang ketiga, kegunaan domestik. Apa maksud kegunaan domestik ni? Kegunaan rumah tangga. Kita masak, kita basuh baju, minum dan lain-lain lagi. Basuh kereta, basuh basikal, basuh kasut, baju. Itu kegunaan domestik. Seterusnya, sungai ini menjadi sempadan semula jadi. Antara Perak dengan Selangor, ada sungai yang menjadi sempadan dia. Lepas sikit pada Tanjung Malim tu. Perak dengan Kedah, ada sungai yang menjadi sempadan dia. Perak dengan Pulau Pinang, ada sungai. Dia mengambil sungai itu sempadan negeri. Jadi sungai ini berperanan. Di sebelah sana ialah Kedah, di sebelah sini Perak. Dan antara bangsa pula, antara Perak dengan antara Malaysia dengan Thailand, Sungai Golok itu menjadi sempadan. Okay. Sumber protein. Sumber protein ni ialah ikan. Ikan air tawar. Ikan air tawar. Sekarang ni orang dah buat pula ternak ikan air tawar dalam kolam. Masa awal-awal datuk nenek kita dulu, ikan air tawar tu dia datang kat dalam sungai je. Jadi sungai ni tempat jadi sumber protein. Pengangkutan dan perhubungan. Kita di Semenanjung ni dah tak berapa ada lah. Kita semua dah pakai kereta, pakai basikal. Budak sekolah pun dah ada motor. Tapi di Sabah dan Sarawak, okey. Sabah dan Sarawak, pengangkutan dia ialah pengangkutan air. Jadi terutamanya kalau dia nak mengangkut kayu balak. Semasa cikgu sekolah rendah dulu, zaman itu zaman pengangkutan kayu balak memang ikut sungai. Dia tebang kayu balak, diikat lama-lama, banyak-banyak diikat, dia jadikan macam rakit. Jadi dia akan bawa ikut sungai ke satu tempat dekat Kilang Papan. Sekarang ni tak ada langsung dah. Sekarang ni memang pakai lori je. Lebih sistematik. Tapi dulu lori tak berapa ada lagi dan tak banyak. Jadi pengangkutan dengan sungai tu murah. Dan sekarang pun masih kalau di Perak, contohnya anak cikgu mengajar dekat Tasik Banding, dia nak ke dalam kawasan tu, dia kena naik bot. Dan ada masa kena angkat bot tu kerana sungai cetek. Itu tak ada jalan raya, tak ada pilihan. Dia kena pergi dengan menaiki bot ke kawasan pedalaman tu.
Adakah kawasan pedalaman tu tak ada motor, tak ada kereta? Ada. Jadi maknanya sikit sangat yang hubungan jalan raya terus tu tak ada lagi. Dalam tu ada bina kawasan jalan raya, itu kawasan, dan mereka akan beli motor apa-apa, mereka bawa dengan bot sampai ke sana. Okey. Kawasan pedalaman sama lah macam dekat Pulau Perhentian, mana ada jalan raya ke tanah besar Semenanjung ni. Semua kenderaan bawa dengan bot, sama lah juga dengan Langkawi. Semua tu bawa dengan bot, bawa dengan feri. Tapi dalam kawasan tu jalan raya ada untuk komunikasi dalam kawasan itu je. Okey. Ada nak tanya perhubungan? Dan akhir sekali, rekreasi dan pelancongan. Sungai ni bila dia nampak ada potensi, bukan setuju saja tu sungai. Tasik ataupun dulu sebenarnya lombong, lombong tinggal. Lipuh ni pun banyak. Contohnya di Batu Gajah dulu. Taman Tasik SM Nor, projek tu dah lupa dah nama masa cikgu muda-muda dulu. Sekarang ni cikgu dah tua, SM Nor tu dah tak ada kot. Tasik tu asalnya lombong tinggal, dia majukan, dia jadi sebagai tasik peranginan. Sama juga ada lombong tinggal, dia majukan jadi tempat rekreasi memancing, pancing ikan. Begitulah peranan sungai dan tasik. Okey, kita go on. Tak apa, sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Tak ada nak tanya. Okey, very good. Tak ada, okey. Message pun tak ada. Okey, tak ada. Okay, kita go on lagi. Kita go on lagi. Okay. Ini contoh hempangan hidroelektrik. Ini penjanaan kuasa elektrik. Okey, sumber elektrik utama kita ialah hidroelektrik. Kalau negeri yang banyak minyak tu, dia boleh pilih sumber dia dengan jana kuasa petroleum. Tapi mahal sikit. Kita hidroelektrik, kita gunakan kuasa air, air daripada tempat tinggi nak turun ke tempat bawah, okay, nak turun ke tempat rendah, dia akan memusingkan turbin. Ni dia. Air ni daripada tempat tinggi ni, dia nak turun ke bawah ni, di dalamnya ada turbin, turbine, macam dinamo. Dan bila benda tu berpusing, besar, air ni kuat, power dia, air ni momentum dia besar. Jadi dia turun, dia pusingkan turbin tu, turbin tu akan menghasilkan kuasa elektrik. Dan yang kita guna sekarang pun, itulah dia kuasa daripada hidroelektrik. Okey, ini paling-paling kurang awak kena tahu, ada sikit-sikit. Dan cari lagi banyak. Okey, empangan Palagus, empangan Kenering. Okey. Okay, ini sungai muda ni, terusan muda. Okey, ini untuk pengairan sumber pertanian, antaranya sungai muda dan sungai Kelantan. Sungai Perak ni pun pertanian juga, tapi dia sebelum masuk sungai Perak, sungai-sungai di dekat kampung tu, masa cikgu kecil tu, cikgu sempat bersawah. Dan tali air tu sungai. Dan sekarang sawah-sawah cikgu tu dah jadi kebun kelapa sawit, tak menjadi padinya. Awak kalau nak tengok sawah yang banyak lagi sekarang ni di Krian. Cikgu pernah tinggal di Krian selama 5 tahun. Kawasan tu kawasan sawah. Yang ada terusan tu, di sana dia namakan parit. Parit Haji Tahir, macam-macam parit lah. Parit 7, parit 5. Air sungai melalui parit tu daripada Bukit Merah, dia alirkan ke situ dan mengairi sawah-sawah di kawasan Krian. Okay, go on. Ini air saja cikgu ambil dia gambar untuk sumber domestik. Okey. Apa contoh sungai yang sumber domestik di sini? Ada siapa nak jawab? Kalau tak ada jawab, cikgu beritahu je. Sebab cikgu rasa kelas jadi lambat. Ada nak beritahu? Sungai mana di sini yang kita gunakan air untuk kegunaan rumah tangga? Ada 35 orang ni. Ada nak jawab ke? Halo.
Nampaknya tak ada. Kalau tak ada, tak apa. Kita Tak ada, cikgu. tak ada. Okey. Ini cikgu ingatkan macam tu tanda ada. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey. Contohnya dia ialah di Sungai Kintar ni. Sungai kat Hulu Kintar tu. Kat Hulu Kintar tu airnya disedut dan diproses untuk kita minum. Awak boleh pergi ke Hulu Kintar tu, mandi kat tam, apa kat sungai ujung Hulu Kintar tu. Awak akan nampak batang paling besar semasuk. Dia akan ambil air di situ dan dia proses. Dia bersihkan, dia dia saring untuk kita jadi air minum. Oh, silap. Mana ni? Okey. Itu dia contoh sungai dia. Air guna domestik. Jadi dia, di sini dia beri yang sungai sangat penting lah. Sungai yang airnya diambil untuk domestik, satu Sungai Pahang. Kedua Sungai Rajang. Banyak sungai tapi cikgu ambil yang dalam buku tu dia beri yang penting. Dan Sungai Kinabatangan. Okay, go on. Okay, ini contoh. Ini sebenarnya ini contoh aliran sungai dan dia pun boleh jadi sempadan negeri. Okey, sebenarnya itu ialah sempadan antara Perak dengan Selangor. Ini contoh sungainya, Sungai Bernam. Jadi sungai antara Malaysia dengan Thailand, Sungai Golok. Okey, ini jadi sempadan negeri. Okey. Ini sebagai rekreasi. Dia juga sebagai sumber protein di sini. Okey, dah dua-dua boleh jadi tu. Ini sumber protein. Orang tangkap ikan dan orang beli ikan dan sungai. Okey, orang beli ikan dan orang tangkap ikan. Di sungai itu juga dia akan buat ternakan ikan sangka. Kenapa dia buat dalam sungai? Kerana air sungai mengalir dan ikan tu perlukan air yang sentiasa mengalir. Kalau dia buat dalam tasik, air dia diam. Ada jenis ikan yang perlukan air mengalir. Okey, sungai ni, ikan ni, dia ada banyak spesies. Kalau awak boleh tengok Kuala Kangsar, contoh, ada orang yang dia memancing. Sekarang ni mungkin dah tak boleh dah. Dari atas jambatan. Mana dia pancing? Di tengah-tengah sungai. Tengah sungai tu alir dia laju sikit. Ada ikan yang duduk di tengah sungai. Dia tak suka duduk tepi sungai. Dia nak duduk di alir air yang laju sikit. Biasanya ikan yang macam tu, ikan yang besar sikit saiz dia. Bukan ikan kecil-kecil, ikan besar. Jadi ada ikan yang duduk di tengah sungai. Ada ikan yang duduk di tepi-tepi sungai. Ada ikan dia nak air lalu. Ada ikan dia boleh duduk dalam tasik, air yang tenang. Jadi ada aktiviti penternakan ikan, ikan sangka di dalam sungai. Okay, go on. Okay, ini contoh-contoh sungai. Okay. Ini untuk rekreasi. Sungai sebagai sumber rekreasi. Okey. Awak boleh tengok. Sungai Seleksi, Sungai Melaka, Sungai Sedim, Sungai Kialu. Okey. Sungai Melaka tu sekarang dia buat macam mana? Dia buat sungai tu bersih dan ada itik. Itik tu simbol sebagai dia boleh hidup dalam air bersih di tengah-tengah pekan Melaka tu. Jadi dia buat macam di Paris ada sungai cantik. Lepas tu boleh bot lalu. Dia jaga kebersihan sungai tu. Dia menjadi tarikan pelancong. Okay, next. Okay, habislah nota tu setakat ni. Okay. Okay, sekejap ya. Nota tu sekejap dengan cikgu send dalam kelas. Kalau cikgu send dalam chat sini orang, ada orang yang tak dapat. Jadi cikgu send dalam kelas. Okey, ada apa-apa soalan pelajar-pelajar semua? Ada soalan? Tak ada. Okey. Tak ada. Okey, Nur Najihah Hayati tak ada. Elmi pun tak ada. Okey. Nama ni nanti masuk dalam video ni. Okey, cikgu rakam nanti cikgu uploadkan video ni kepada pelajar yang tak hadir. Jumlah kehadiran ni 36 orang. Nanti cikgu beri link kehadiran dalam kelas. Sebab yang itu cikgu beri dalam chat
ramai hantar balik, jadi cikgu kena taip-taip balik semula. Jadi cikgu healing lah kehadiran. Okay, kepada siapa yang tidak hadir tu, sila type juga link tu, masuk tunjukkan. Tengok video, bila tengok video ni link. Dan kerja sekejap ya, kita ambil ya. Okey. Kerja sekolah awak ialah awak buat sama ada awak nak foto stat ataupun awak nak salin balik, tapi kalau salin salinlah cantik-cantik sikit ya. Jangan awak lukis sungai nampak macam piring terbang. Jadi lukis cantik sikit. Soalan muka surat 84 dan muka surat 85. Tapalkan dalam buku. Ada apa-apa yang kurang jelas nanti boleh message dan cikgu offer untuk buat kelas tutorial malam kalau kata awak perlu. Tapi nampaknya macam memang awak dah boleh faham semua. Very good lah, tahniah. Link kehadiran cikgu hantar dalam group kelas, kelas 1 Utara, 1 Bumi dan 1 Uranus. Cikgu hantar dalam kelas ni. Sebabnya kalau hantar dalam sini kan ada pelajar, saya tak perasan, saya tak tahu, saya tak buat. Jadi biar hantar dalam kelas clear. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa ucapan yang awak nak buat? Tak ada apa-apa. Okey, kalau tak ada apa-apa, 10.28 kita tamatkan kelas kita ini. Selamat belajar, belajar semua dan bersedia untuk kita sekolah secara bersemuka lagi 2 minggu. Buat persediaan, salin nota yang cikgu beri tu. Tak salin pun awak tengok balik yang cikgu kirim tu, print ataupun photostat, tampalkan dalam buku. Be the best, buat kemas-kemas ya. Okay, assalamualaikum dan jumpa lagi.